Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat malam ya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Jadi seperti yang saya janjikan kepada sahabat-sahabat sekalian, pada malam ini saya cuba menjawab kerana harapan ataupun permintaan kawan-kawan saya setelah ditengok keceluparan ataupun kebiadaban penganut-penganut agama Wahabi. Kita tak payah sebut Islam lah, sebab dia dikreat oleh Yahudi untuk memecahkan Islam daripada dalam. Jadi modus operandi Wahabi sekarang ni ialah bagaimana dia nak mengajak orang-orang awam ataupun rakyat-rakyat mahin anti kepada tarekat kesufian, lalu diserangnya Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Yang terbaru, Jabatan Mufti Negeri Sembilan telah mengeluarkan buku jawapan ataupun dalil kepada zikir ah ataupun hu yang mana diamalkan oleh beberapa tarekat di seluruh dunia amnya ataupun di seluruh Malaysia khususnya. Jadi bagi pengamal tarekat Nasyabandi, memang yang Nasyabandi Khalidi, Nasyabandi Mujadidi, zikir secara formal itu tak adalah zikir hu ataupun zikir ah ni. Cumanya zikir nafas tu ada Allahu ataupun hu Allah. Allah apa, ketika nafas tu masuk, hu nafas keluar, ataupun hu masuk, Allah keluar. Tak kisahlah, maknanya dia tidak mensiasiakan apa yang naik turun sebanyak 24,000 lah saya semalam, di mana pada siang itu 12,000 dan malamnya 12,000. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara Jaswani Hashim, boleh share lah kalau nak share, dia saya mengizinkannya. Pada video klip yang menjadi kontroversi saya dengan Abang Zainal tu, saya juga telah mengupas zikir ah. Zikir ah ni zikir di peringkat zat, iaitu zikir peringkat adah, di mana apabila kita telah mencapai kenikmatan dan keasyikan kesedapan, kita akan secara automatically lah, tak payah diajar, siapa-siapa pun akan sebut ah. Gitu juga dalam bahasa Malaysia, di mana kata seruan ah itu ada, itu ah sedapnya buah ini. Jadi yang macam Sidi Rahimuddin Al-Batin tu urai, dia kata apabila kita, orang tu sakit, hamba Allah tu sakit, maka dia nak sebut Allah tak boleh, disebut ah lah. Ah tu menunjukkan pada diri kita ni ada 3,000 nama Allah. Jadi nama yang mana satu yang kita hendak, yang kita hendak kontak ataupun istiqamah ataupun connect. Jadi kita dalam keadaan sakit, untuk mengurangkan sakit, maka manusia itu nasi pelupa, maka dia kontak di ah tu tadi, di sedap tu tadi, untuk mengurangkan kesakitan. Jadi ni bak masuk ke dalam. Sebab tu Nasyabandi dia tidak menggalakkan zikir jahat pada peringkat awalnya, dia menggalakkan zikir sir, zikir lataib,
iaitu tutup mulut, masuk ke dalam. Kemudian uduni astajib lakum. Kita zikir Allah, Allah tu Allah Ta'ala tanya, kamu nak apa? Ha, kalau nak sedap, maka kontaklah dengan si sedap itu, maka kuranglah sakit. Ha, benda ni kita dah praktikkan hari-hari, cuma kita tidak perasan. Tapi apabila kita masuk dalam pengajian tarekat ni, kita akan memperhalusi, mendalami lagi apa yang dimasukkan kita nasi itu masuk di ingat. Barulah kita ni ingat. Kita manusia ni nasi, berlupa. Jadi kena kontak, selalu kontak pada dia tu. Jadi katakan si ingat itu, barulah kita ini tak nyanyi. Ah, tu cerita dia. Jadi apabila video saya itu dibaralkan, seolah-olah saya telah bercakap lucah ataupun menceritakan apa yang tidak sepatutnya, tetapi untuk bagi faham dari segi ilmu, di mananya kemaluan lelaki itu alif dan kemaluan perempuan itu ha. Siapa yang buat ni? Manusia tak akan boleh buat. Kemaluan lelaki bentuk alif dan kemaluan perempuan bentuk ha. Dan sifat Ar-Rahman itu ada pada lelaki, dan sifat Ar-Rahim itu ada pada diri perempuan itu. Sebab itu di perempuan itu ada rahim. Itu dari segi satu batas pemahaman lah. Jadi apabila Ar-Rahman Ar-Rahim itu, maka keluarlah. Apabila mendekati pokok sajaratum dan makan buah khuldi, maka keluarlah sejarah baru, satu set, satu set belurama dengan satu set pasang siap lah, dengan bulu mata apa, keluarlah sejarah baru. Itu dikatakan apabila makan buah khuldi itu, mendekati pokok sajaratum itu, kekal, kamu lekat. Apabila si saya membuka bab ini, dan pastinya para ulama ustaz tidak boleh membuka di atas masjid kerana inilah dikatakan aurat ataupun haram. Bab aurat Muhammadiyah ini dikata saya melucah. Saya nak tanya dia orang itu adakah berasal daripada pulau Betung dan tidak datang melalui proses cantuman benih di antara kedua ibu bapa mereka. Sebab tu Allah Ta'ala letak kasih sayang, rindu, sabar ataupun syok, ra itu, sedap itu pada manusia, kerana dia nak tumpahkan benih. Palyan zuri mimma khuliqa min inda afik. Pancuran benih itu minasulbi wa taraib, daripada tulang dada, tulang sulbi laki-laki. Tulang sulbi itu kemaluan laki lah. Minasulbi wa taraib, taraib tulang dada perempuan tu, benda tu lah. Alif dengan ha tu jatuh, dia bunyi ah. Apabila dia orang menafikan zikir ah, dia orang ada isteri. Sidang kalam Nadrus ada isteri. Cuba dia orang Nadrus Sidang Kalam atau Wahabi, ustaz-ustaz Wahabi yang baru balik Timur Tengah itu bersetubuh dengan isteri, jangan bunyi ah, bunyi benda lain. Boleh? Saya cabar. Itu peringkat azali lagi. Nikmat kesedapan. Sebab tu Allah Ta'ala letak berapa minit tu. Sedap tu berapa minit Allah Ta'ala letak. Dah habis minit dah. Orang makrifat lebih lama pada tu. Sebab tu kemanisan beribadat, kesedapan, kenikmatan memandang wajah Allah Ta'ala,
Eh, orang makrifat ni atas dunia ni, dia dah syurga dah. Syurga ajalah, syurga disegerakan. Ni sedap daripada bersetubuh dengan isteri lagi. Nak ayah pergi. Sebab tu dia tarik nafas, dia embus nafas. Sedap. Ah, ah, sedap. Sampai payah kat tu. Ilmu ni ilmu zauqi. Ilmu rasa. Dia kena rasa sendiri. Kalau tidak, tak tahu. Sebab itulah tidak guna belajar beribu-ribu kitab, berbaku-baku kitab, berak-rak kitab. Dah. Tapi sikap tawaduk, merendah diri itu tak ada. Apabila dia nak dalih, dia minta dalih. Okey, Jabatan Mufti Negeri Sembilan bagi dalih. Siap dengan ialah RM6 ke RM7 pun belilah dekat Shopee, boleh tengok. Jadi yang dipertikaikan situ bukan overall, di-highlightkan dekat hadis yang bersanad dengan Imam Jaafar Sadiq. Buka YouTube Ajadi. Ajadi ada, Tuan Guru Ajadi ada mengatakan bahawasanya salah dua orang imam mazhab ni, iaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki, mengambil bai'ah tarekat dengan Imam Jaafar Sadiq. Ha, masa tu belum nama Nasyabandi lagi lah. Tapi salafilah tarekat Nasyabandi lah. Sebab Imam Jaafar Sadiq ni atas lagi daripada Syekh Bahiddin Nasyabandi. Ha, biasanya hamba ni saruh hamba tak pakai kitab. Tapi hari ni sebab demo suka benda yang berkitab, jadi yang membawa pada dua butir lah. Yang pertamanya siapa ada kitab ni, Risalah Tarekat Nasyabandi Jalan Makrifat siri pertama muka surat sebelah. Jadi yang membaca lah sikit. Hamba ni je gabung dekat lah muda. Sebelah kanan 50, sebelah kiri 75. Jadi degil tak nak pakai spek. Belah sekali belilah juga. Dah. Pasal mudah nak baca. Soal, ya Sidi, Sidi ni guru lah. Ulama-ulama fiqh mujtahid, adakah mereka itu mengamalkan tarekat? Jawab, dia ada soal jawab dalam ni. Ya anakku, bermula ulama fiqh yang mujtahid, sungguhnya mereka itu adalah ahli tarekat. Adapun Imam Malik dan Imam Hanafi, mereka itu mengambil bai'ah tarekat Nasyabandi kepada Syekh Jaafar Sadiq. Nah, masa tu belum nama Nasyabandi lagi lah. Tapi salah sudah tu lah. Adapun Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, mereka tiada dapat mengambil kepada Syekh Jaafar Sadiq. Sebab Jaafar Sadiq ni zaman bila? Syafi'i dengan apa Hanbali, Hanbali Imam Hamad ni tak ada dengar Jaafar Sadiq. Jadi dia ambil tarekat Nasyabandi, mengambil bai'ah tarekat Nasyabandi mereka itu kepada Syekh Ma'ruf Al-Kharqi. Di Imam Syafi'i dengan Imam Imam Hamad, Imam Hamba ambil dengan Ma'ruf Al-Kharqi. Ibu tarekat Nasyabandi. Ni satu buku dah. Dia ada ni siri. Tapi ni siri pertama. Hamba beli di Masjid India. Dia letak bawah. Dia tak letak umum. Sebab barang ni barang sir ke. Paris, ya. Jadi dia tahu. Dia hamba pergi tu. Dia tahu hamba cari buku tarekat. Dia tengok orang. Dia tahu jual ni. Jadi mengapa Wahabi Salafi ni dia marna ke Imam Mazhab? Sebab Imam Mazhab ni memang okay. Orang tarekat.
Cuma nama dia tak timbul di tarekat. Dia timbul di Pekoh. Dia Imam Mujtahid. Dia timbul di syariat. Bagi istimbak hukum. Ulama-ulama dulu dia ada tarekat. Dia bukan kuasa jadah apa ni. Dia tak lagi, dia kena ada tarekat. Itu satu buku. Satu buku. Yang kedua, buku saya lagi, kitab saya lagi. Ambil jauh, okay, waktu itu kitab. Sebab demo, dia lah. Dia waktu mufti negeri sembilan, waktu itu dah dia. Dah, jadi ambil malah ulah. Waktu dia waktu negeri sembilan, Dr. Aimee Akiti itu Sarah. Jadi Sarah itu dia lah. Waktu dah dengar, waktu itu ambil boleh balik. Ambil boleh, ambil rakyat bagi ambil. Ambil rakyat bagi ambil. Jadi ni kitab yang kedua, Tarekat Naqsyabandi, disusun oleh Mak Laksmana TADM, orang Johor. Haji Abdul Aziz bin Haji Abdul Wahab. Muka surat 190 tapi dia nak kitab ni boleh lah, order gambar. Sebab solat-solat Tarekat Naqsyabandi ni, hamba baca ni, hamba ada highlight ni. Kepada Imam Ja'far Sadiq bin Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Siddiq. Al-Imam Ja'far Sadiq, inilah guru Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Malik. Mereka menerima bai'ah tarekat ini. Adapun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, kedua-duanya mengambil daripada Ma'ruf Al-Kharti. Patut nak tahu mana. Jabatan Mufti ni sembilan, dia tak terbiak ni. Dia terbiak lain. Dia meeting baru pula lah. Dia meeting baru. Jadi, kita tanpa keraguan lagi lah. Bahawa ni Jabatan Menteri Sembilan ni, orang yang berautoriti, yang ada taliah. Tapi Papa Wahabi dalam mula-mula dia dalil, apabila bagi dalil dia tolak. Jadi Imam Ja'far Sadiq ni siapa? Salah seorang Imam 12 yang kalau anda, kalau entum pergi ke Madinah Masjid Nabawi, adalah di dinding Masjid Nabawi itu nama Imam Ja'far Sadiq. Soalan dia, mengapa kerajaan Wahabi Arab Saudi tidak buat nama Imam 12 pada dinding Ja'far Sadiq? Adalah orang tu Imam apa pelabinan tu, Sayambo tu, dia kata tu masuk kerajaan Fatimiyah lagi. Soalannya, kalau tak betul buatlah. Baru tak buat. Dia kata takut balah. Balah apa? Kalau tak betul. Dan kita doa betul-benar. Tak boleh nak buat sebab dalam hadis Rasulullah ada. Rasulullah sebut seorang-seorang nama Imam 12 tu. Seorang-seorangnya Imam Ja'far Sadiq. Bukan jajah lorang. Ini memang mazhab pun kat apa, rujuk dia. Nak rakyatnya, perhati yang tua, perhati tak janggup, perhati piramli. Dah, ni orang ajam. Dia mengaji dengan siapa? Semuanya Tuk Syahid. Semuanya Alul Bad. Alul Bad ni dia tak timbul nama dia. Dia tak glamour sebab ada seorang wali nama apa, Allahumma salli alaihi wasallam. Dia mendoakan supaya Ta'ala ni tutup apa Alul Bad ni, dia ingin bagi terselah. Sebab dia ambil ingat lah, ni tak ingat lah. Hari ni nak lah. Nanti kalau mengingat merayak lah. Sebab doa dia lah. Dia jadi apa, Alubat ni tak timbul nama. Dia timbulnya anak murid dia. Macam tak kenali. Macam Syahmat, saya apa, Syahmat Al-Fatani. Guru dia siapa. Semua mengaji dengan Tuk Syahid. Tuk Syahid tak timbul. Dia timbul dengan mengaji dengan dia. Jadi bekap doa boleh itulah.
Goli itu di Tanah Haran lah, Alubak juga lah. Jadi pasal zikir hu ni pula, wallahu khalaqukum wa ma ta'malu. Hu, ada hu di depan. Jadi kalau nak hurai macam Dr. Aiman Akiti tu, secara akademik, academician, dengan panjang lebar sejam dua jam, dah awak dah dengar. Kalau awak dah dengar yang proper, awak buka lah di Facebook Jabatan Mufti Negeri Sembilan pada, yang personal Dr. Aiman Akiti pada. Saya ni malah cerita panjang. Saya nak bagi satu dua dalil yang kemah. Kemah maknanya tidak meleret-leret. Jadi pakai-pakai fikir. Contohnya ketika kita takbir Ratu Ihram, macam Fazil Salim tulis dalam apa war dia tu, baguslah. Kalau takbir Allahu Akbar, boleh kau takbir Allah Akbar saja, hu tak ada. Jadi hu itulah menunjukkan daripada kata domainnya hua, ganti nama ya diri yang ketiga. Jadi kalau takbir Allah Akbar saja, tak sah lah. Situ je lah duduknya. Tak payah nak gajet panjang yang apa-apa habis ni. Bagi dalil situ je. Macam ah tadi, awak tambah lagi satu dalil. Ketika Bilal bin Rabah itu di letak batu atas dada, lalu dia berzikir ahadun ahad, dari bahasa Arab lah, tasawuf bahasa Melayu, dari buku bahasa Melayu ahad ahad. Jadi popok Wahabi bengong ni dijawab mana apabila orang ahli sunnah. Saya buka sidang kalam, saya baca. Jadi baguslah nama apa dia tanya tu. Dia kata bagaimana dengan bila bila sena bila tu. Dia tidak berzikir Allah lah, dia berzikir ahad, ahadun ahad. Jadi dia kata masa tu belum disyariatkan lagi. Belum syariat apa? Rasulullah dah hajar. Kalau tidak, macam mana dia boleh sebut nama tu? Siapa dia ajar nama tu? Rasulullah lah ajar ahadun ahad tu. Ahadun ahad tu nama kunizat. Memang canggung. Dia mudah ya. La ismu ilallah, tiada bernama di alam ini melainkan nama Ta'ala. Sebanyak mana nama Ta'ala? Seketak-ketak alam ni. Ada ulama kata nama Allah sama banyak nama Muhammad. Ada setengah ulama lagi kata nama Muhammad lebih pada nama Allah. Tapi nak ceritanya, macam Mazda, tak? Kata Mazda tu, tahu nama tu macam mana? Tuhai orang agama Majusi, Zoroaster. Dia percayai Nabi tu, Nabi Zahustra. Nabi ni banyak, 124 itu. Dia percayai Aristotle tu pun Nabi. Sebab dalam kitab dia ada, dalam bahasa dia lah, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Adakah Wahabi tahu semua bilangan Nabi? Macam Hindu, tak, Nabi Asabi. Macam Buddha, Nabi Zulkifli. Tapi pasal apa? Inna dina inna Allahi Islam. Pasal dia mutu semua bawa agama Islam, agama tahid. Tapi sebab apa terpesa? Sebab dalam kitab mereka pun ada cerita pasal Muhammad. Tapi apabila Iblis masuk, rahib-rahib pendeta mereka mengubah kitab. Seperti Wahabi lah, mengubah edit kitab Al-Inabah. Ada banyak kitab-kitab ulama silam Wahabi ubah. Wahabi ialah agama baru. Saya berani kata Wahabi agama baru. Dia nak kata apa? Sultan Muhammad Al-Fatih bertarekat Naqsyabandi, Qadiri. Dia nak kata apa?
Salahuddin Al-Ayubi, Putarakat. Qadiri. Dekat Qadiri lah. Syekh Izzuddin Abdul Salam, Brigit Al-Qasam tu, Putarakat. Tiba-tiba dia anti tarekat kesepian. Jadi dia mengajak orang awam, dia menyerang habis-habisan seolah-olah masa telah desperate bagi mereka. Mereka dah buat di Syria, di Yaman dan di Iraq. Iraq paling awal dia nak suruh berkucuh macam tu, suruh tempat kita di rantai Asia Tenggara berkucuh macam tengoklah hukum Iraqi, hukum Syami, hukum apa Yamani. Kita belah ajaran Tok Aswad. Sini yang taklah jaga. Mereka makan upah tu. Sidang Kalam Nadru makan upah. Ustaz-ustaz Wahabi makan upah. Sebab tu Universiti Madinah tu, siapa-siapa anak-anak, dia offer kan? Anak-anak Kelantan yang habis belajar, pergi mengaji Madinah, balik, kau balik fahaman tu. Sebab tu orang ahli sunnah wal jemaah cabar, berdebat. Sebab apa? Sebab nak buka video tu. Tunggu punya tunggu, kursi kosong, tiga. Dah kali buka video dalam bilik kuliah mereka. Pada siapa yang tidak beritikah untuk Allah itu duduk di atas langit, maka dia terkeluar dari Islam. Sebab cerita tak berani mari. Perempuan ahli sunnah jemaah ajak dah. Jahat perempuan ni, report Facebook apa, fanpage Sidang Kalam tu. Kita kena menentang sekerah-kerahnya. Start pada hari ni, report semua masuk, report fanpage Sidang Kalam tu. Sekarang Ustaz Syihabuddin tu telah kurang ajar dengan Pasumik Gunung. Dia kata Pasumik Gunung tu tidak galak membaca Al-Quran. Saya tidak dapat gambaran sebenar dan saya tidak sempat beli. Sebab saya dah janji pukul 9 saya nak live. Tapi dia cari siapa? Dia cari Ustaz Iqbal Zain. Tak. Dia cari yang apa, ada pengaruh kuat kepada umat. Ustaz Zahidul yang terbaru. Sebelum tu Ustaz Oni, Ustaz Zahar Semarang. Dia serang semua asatizah kita. Dia kerap video, dia edit, lepas tu dia menimbulkan satu keributan, kecelaruan dalam masyarakat. Supaya orang pandang serong kepada asatizah ni. Dan saya pujilah asatizah ni kerana tidak melayang provokasi. Yalah tak apalah, molek duduk diam macam tu. Sebab saya yang jauh, yang akan bangkit melawan, saya akan, yang apa, akan bangun menentang rak popok ni, orang seperti saya lah. Saya akan menentang habis-habisan popok Wahabi di Malaysia ni. Tak kira lah dia siapa, belakang dia siapa, dia profesor ke doktor ke, saya akan lawan habis-habisan. Saya dah tertakut sikit. Kalau dia berani, dia ambil lah. Ha. Dia letak pula video, video klip Ajadi tu yang mengatakan Imam Mazhab Ahli Sunnah Wal Jemaah pun, iaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, belajar dengan Imam Jaafar Sadiq. Imam Jaafar Sadiq bukan Syiah. Imam 12 tu kita punya, bukan Syiah punya. Dia yang ambil yang kita. Orang Ta'ala sembunyi Adi Sana Ali tu di Syiah 45%. Ngalul Bad tu ada 55%. Bunyi hadis pada Sayyidina Ali, bunyi hadis daripada Imam Jaafar Sadiq, terus tak nak pakai. Sayyidina Ali bukan Syiah, dan Sayyidina Ali tu bukan Ahlul Bait. Ahlul Bait ni, Ahlul Bait ni bermula daripada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Bukan bermula dengan Rasulullah, bermula dengan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Sebab aku ialah Fatimah, Fatimah itulah aku. Sayyidina Ali tu ditarik sebab dia berkahwin dengan Sayyidatina Fatimah.
dalam peristiwa selimut hitam, kisah ke apa, mula-mula siapa yang masuk penasaran? Kamu ialah Sayyid. Sayyid, Sayyid tiga kali. Sayyid itu maksud apa? Pemimpin. Dan dunia ni tak akan aman selagi tidak dipimpin oleh Ahlul Bait. Kita tengok Brunei, mengapa dia negeri dia, negara dia aman, negeri aman. Sebab Sultan Brunei itu Ahlul Bait. Kamu tengoklah satu tempat itu, negara, negeri, tempat dia aman. Itulah Imam Mahdi dari segi plural, bukan singular. Singular belum zahir lagi, plural. Sebab pergantian Sayyid itu memanglah sepatutnya yang diangkat menjadi khalifah itu selepas kuatan baginda itu Sayyid Ali. Jadi Syiah betul dari segi itu. Tapi kita boleh nak salahkan Papa Ahli Sunnah Jemaah. Kerana mereka tidak mengetahui beberapa, macam tadi lah hadis Sayyid tiga kali dalam kisah tu. Tapi kesilapan Syiah, dia terlalu emosional. Tapi sebenarnya dari segi hikmahnya ialah, kalau Sayyidina Ali naik, dia tunggu akaman. Dan kalau Allah Ta'ala bukan macam tu, dia akan tak pada kuatan baginda Rasulullah tu. Maknanya sepatutnya Ahlul Bait yang naik, tapi tak akan jadi macam tu. Skrip dia macam, bukan macam tu. Dia last sekali ni, Imam Mahdi ni, sabda bagi Rasulullah, aku lah Mahdi, Mahdi itulah aku. Barulah dunia ni akan aman balik. Barulah masa tu, maknanya harimau tidak makan rusa. Nah, yang adanya pemerintah masa tu, dan semua orang akan menjadi kaya. Bumi mengeluarkan hasil masuknya. Dan ada hadis yang mengatakan di itu, gua apa, bukit ke gunung, akan keluar emas. Tapi sebelum itu berebutlah, berebut. Dan kita jangan pergi, kerana ada hadis dan ulama telah berpesan, yang pergi 10 orang, yang pergi 10 orang, 9 orang akan mati. Jadi berbalik kepada dunia ini tak akan kiamat selagi ada Ahlul Bait, selagi ada Muhammad. Jadi Rasulullah berkata, aku ialah bapa kepada Ahlul Bait. Sebab Said berkahwin dengan Syarifah, Sayyidina Husain itu dari pusat ke atas, Sayyidina Hasan itu pusat ke bawah, yang irik bagi Rasulullah. Maka dicantum pada hakikatnya Rasulullah lah. Jadi berbalik pada zikir hu dan zikir ah tadi, dari segi syariatnya, zikir jahar itu, la ilallah itu zikir syariat, zikir Allah Allah itu zikir tarekat. Kemudian dia akan naik hu. Kadang Syekh Mandi dipanggil bukan hu 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 macam tu. Kalau tarekat Ahmadiyah Saidiyah, dia akan zikir hu 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 macam tu. Ambil ceritanya tepat dekat dengan entom lah. Kita tepat jauh pada entom, entom tak nampak. Kalau tahu pergi dekat Balasah Hendai Baku tu, dah, ataupun di Kedah belah mana, Ustaz Ustaz Ismail itu, anak murid Ayu Sa'id. Kemudian lepas hu tu, kita sebut hu apa, kita sebut Allah Allah macam mandi, dia akan naik hu panjang tu. Mana dia berpindah, maknanya dunia tak akan kiamat selagi ada menyebut Allah Allah. Kiamat diri kita lah, bukan kiamat dunia alam kabir ni, alam syurga ni. Kemudian akan naik sikit ah. Ah tu nikmat lah, sedap. Nadruh pandai diulang. Saya pernah dengar, dia kata
Tak tahu lah, mungkin dia ambil dalam kitab orang tarekat ke apa. Dia hurai tu betul. Tapi last sekali dia rock, dia menolak. Dia kata zikir ah ni, dia pakai adah, zikir zak. Pada masa tu, lazak maknanya tak ingat apa benda lah. Macam kita dengan rumah kita lah. Bila nak keluar tu, semua masalah hilang. Tak ingat dah, tak ingat apa-apa dah. Kita duduk tempat lain lah. Begitu juga orang ketawa, budak-budak ketawa, ha ha ha. Maknanya dia duduk di makam tu lah, gembira, suka. Kita tengok kereta berbunyi hu, air hujan bunyi hu, angin bunyi hu, ombak bunyi hu. Segala yang di bumi ini dan di langit berzikir kepada Allah. Berzikir lah tu, hu tu. Kau ingat nama Ta'ala ni Allah saja. Kau kata Allah saja, pergi mengaji lain lah. Ha. Dia mengajar kau tu setan. Walau kau tengok serban, kau nampak dia parak, tapi sebenarnya setan. Yang bunuh Sayyidina Husain tu setan. Sebab Sayyidina Husain menangis, dia nampak. Zainab pada masa itu tanya, "Ya Husain, mengapa kamu menangis sedangkan kamu ni anak kepada Sayyidina Ali dan mak kamu ialah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra?" "Aku bukan menangis kerana aku takut. Kerana aku tengok kepala mereka macam apa, cerita apa, Ghost Rider tu, berapi, dah air neraka." Setan. Setan ni mana ada jumpa yang bertanduk? Tak ada. Setan tu daripada jin dan manusia. Dia boleh berjalan. Setan tu boleh berjalan dari pembuluh darah anak Adam tu. Nafsu jahat kamu tu lah setan. Amaratu bisuk lawan mah muhimah. Tu yang tiga tu. Pergi ke Mekah kena melontak jamratu Ula, Wusta dan Aqabah. Tu setan. Setan-setan tu manusia yang ikut, yang dia tidak proses. Dia ada dan mensyahadah. Dia mengajar kamu tu setan. Iblis. Iblis dia alim. Dia apa, ahli Quran, ahli Quran. Tapi ke mana dia bawa kamu tu? Tak ada alim. Ketua, ke guru para malaikat, ketua para malaikat. Tapi dia setan. Wahabi mengaji dengan setan. Siapa ni kata setan? Mengaji dengan setan. Baca Quran berabra. Tok guru saya, bukan tok guru lah, dia tak anggap dia guru. Sahabat saya, arwah cici tak kepala. Dia boleh tanyalah makku apa wah dia sekarang ni. Dia pernah cerita, dan orang belajar dengan dia pun, dia mungkin pernah cerita. Kawan dia orang terdekat Ahmadiyah, dia kata berapa tahun pergi belajar Quran, 2 tahun. Last sekali baru dia tahu yang dia belajar dengan siapa. Last sekali untuk guru yang dia belajar Quran tu suruh dia tu ngaku dia tu Tuhan. Lepas tu dia kata, "Eh, ni setan ni. Setan, memang setan. Siap khatam Quran. Begitu halus, licik permainan. Jangan ingat setan tak kerti baca Quran. Setan dia kerti baca Quran. Dan tidak syok lagi kalau dia belah apa timur tengah tu. Bukan syarat semestinya Islam nak jadi lecturer. Jadi biasa eh." Sebab ada satu cerita, orang tempat kita lah, di rumah lecturer, tengok salik ada. Oh, Arab ada salik Kristian. Itu setan. Sebab tu hadis Rasulullah mengatakan Islam akan bangkit daripada timur.
Tak ada dah tanah harap tu. Wahabi tiap-tiap tahun dia gali dak mayat pak alim pak mazhab tu. Syekh Alawi Al-Maliki. Ada kitab tu. Cuma saya tak sarah lagi. Tajuk kitab tu pemahaman yang diluruskan. Dalam tu dia jawab semua bab tawasul, bab tabarruk, bab istighasah, semua dia jawab. Tanpa Wahabi cukup marah kepada aku tu nak Rasulullah ni. Syekh Alawi Al-Maliki. Dia tak tahu gali nak tunjuk kepada orang Arab Saudi ni bahawasanya ni lah orang yang menentang agama Wahabi. Tiba-tiba tiap-tiap tahu tunjuk duduk mayat duduk kekal situlah. Fresh lah siap dengan bau wangi. Katalah nak tunjuk bahawa kita ni Ahli Sunnah wal Jemaah yang ori Al-Sairah wal Maturidiyah. Dah dia claim, dia kata dia Ahli Sunnah wal Jemaah. Pasal apa? Pasal apa tak pakai nama Salafi ke Wahabi ke? Membah pun kata dah kita mesti bangga dengan nama kita Wahabi. Pasal apa tak nak pakai Wahabi? Pasal Ustaz Wadi Anwar dah kata nama tu dah buruk, busuk, jijik. Hari ni saya nak tekam cukup-cukup Wahabi ni memang kurang hajar dengan para ulama dan apa asatizah dengan seorang-seorang. Kejap lagi dia nak attack siapa tak tahu. Saya dia attack saya, saya cukup suka. Jangan attack asatizah. Memang saya marah. Kalau attack saya, saya seronok. Kat bahagian yang saya salah tu, carilah video saya banyak. Saya tak kisah pun. Saya tak akan saman macam Haji Sahari saman 300 ribu. Saya tak akan saman. Ha, tapi apabila awak dah start serang Ustaz Muhaizat dan satizah lain, memang saya tak boleh nak diam. Saya akan jawab. Walaupun minggu ini saya busy dengan kelas master online. Tapi tan jawab kena jawab. Sebab saya memang nak jawab. Tadi pun ada lecturer UiTM Jengka PM saya. Dia tu macam mana dengan isu ni Cikgu Man? Cikgu Man nak jawab macam mana? Sebab keluar hadis yang tuan saya bagi tu, saya kata memang saya nak jawab. Tapi oleh kekangan masa, Bagi saya masa, bagi saya ruang, nanti saya akan jawab. Bila-bila saya akan jawab. Jadi hadis Rasulullah mengatakan pada akhir zaman, hendaklah kamu naik kapal Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh tu siapa? Ahlul Bait. Kamu kena belajar dengan Ahlul Bait. Carilah Ahlul Bait mana pun 70-80% Ahlul Bait dia tahu rahsia. Dan berpeganglah kamu kepada Al-Quran dan ahli itrahku. Rasulullah ulang sampai 3 kali. Selepas pada tu baru Rasulullah kata Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pun hadis Musa. Hadis Musa ni hadis yang putus-putus sana. Kalau tak percaya buka apa YouTube Ustaz Iqbal Zing tu. Itu pun ulama mengatakan yang memegang sunnah bagi Rasulullah yang pure ialah Ahlul Bait. Ahlul Bait dia takkan cerita kelebihan, keagungan, kemuliaan, keturunan, mereka tak boleh. Nanti dia riak, tak sabuk wujud. Tapi kita kena pergi mengedah diri, belajar dengan dia. Dia ada kitab hadis dia sendiri internal yang dia tak boleh keluar. Sebab tu Habib Ali Zainal Abidin apabila majlis Ahlul Bait itu tutup, dia tak bagi rakam. Tutup handphone. Itu rahsia keluarga dia. Sebab tu apabila rahsia keluarga terbuka, sebab tu tentera Syiah Kufah tu, dia tahu rahsia, dia kerak. Tekak. Saya nak usik. Tapi yang dia ambil balik tu, Allah Ta'ala tukar balik. Sebab ada penjaga mayat, penjaga mayat tu solat. Dia akan minta dengan Allah Ta'ala supaya tukar balik. Dia telah pancung yang ke-99 mayat tu baru Allah Ta'ala ganti kepala Zainal Hussein ni. Maknanya ditanam dekat berdekatan berhampiran dengan bakit. Jadi kubur sebenarnya bukan di Erot tu lah yang Syiah ada tawar, bukan kubur Zainal Hussein.
dekat dengan Bakir. Ni Al-Bak sendiri cerita. Jadi dia tahu. Sebab yang mendengar, yang berkata-kata, yang melihat, dia tak boleh tengok nur tu. Setan. Allah Ta'ala memerintahkan Azazil, Iblis pergi menghadap baginda Rasulullah kerana Rasulullah suruh. Jadi Rasulullah tanya, apa yang paling kamu tidak suka, kamu dan keturunan kamu? Sebab tu sampai sekarang Wahabi ni dia target Ahlul Bait. Sekarang ni di Malaysia dia tiada kekuatan. Dia nak kerah kekuatan orang awam ni supaya duduk sebelah dia. Dia akan buat keluar fatwa. Saya bukan cakap kosong ni. Aku boleh tengok di Iraq, di Yaman, di Syam, dia akan buat keluar fatwa suruh pergi bunuh. Bapa Ahli Sunnah Jemaah ni memang dah lama dah. Dia kata halal darah. Kutunan Rasulullah tu dulu. Sebab apa? Setan. Setan memang dia tak boleh tengok nur. Sakit hati. Sebab tu dia kerak. Dia tahu rahsia tu dia kerak. Sakit mata dia. Dia pandang nur tu. Sebab Sayyidina Hussein tu direct daripada Rasulullah. Cerita Sayyidatina Fatimah tinggal Sayyidina Hassan dalam buayan tu. Satu anak di pohon, satu anak di kandung tu. Yang Sayyidina apa, Sayyidina Hassan merangkak keluar tu. Yang apa, Sayyidatina Fatimah tanya bagi Rasulullah, ayanda, kenapa ayanda tidak jaga Sayyidina Hassan ni? Siapa merangkak keluar? Rasulullah kata, eh ada tu dan pun ada. Maknanya Sayyidina Hussein direct daripada Rasulullah. Dan Sayyidina Hassan tu dalam dia tu Sayyidina Hussein. Di muka dia beza sikit lah. Sebab tu dia tahu barang tu, dia racun Sayyidina Hassan tu. Dia yang upah kepada isteri Sayyidina Hassan tu, racun. Dia sakit hati lama. Sampai sekarang sakit hati. Yang ustaz-ustaz pergi mengaji tu, dia tak tahu cerita. Jadi dia dapat, dah, aku sama juga. Rasulullah kata, umat kau akan pecah pada 73 golongan. Satu golongan je yang Ta'ala terima, yang selamat. Siapa? Yang ikut Ahlul Bait. Kamu kena cari Ahlul Bait. Belajar dengan Ahlul Bait. Ahlul Bait tak wajib ajar kepada orang ajam. Orang ajam ni wajib mengaji Ahlul Bait. Pergilah cari Ahlul Bait. Mana-mana Ahlul Bait. Pergilah Abi Ali Zainal Abidin ke, siapa ke, siapa yang lebih memahami agama selain pada kutunan baginda Rasulullah ni. Dalam tubuh mereka tu ada daging darah Rasulullah. Buat apa kamu percaya pada Sidang Kalam Nerus Wahabi? Setitik darah, daging darah, daging Rasulullah pun tak ada. Ahlul Bait tu wali. Walaupun dia mati overdose di dalam longkang, walaupun ramai orang ludah dia, dia tetap wali. Sebab dalam Al-Quran kata, Ta'ala sendiri yang menyucikan keturunan baginda Rasulullah. Dan Rasulullah sendiri yang menyucikan daging darahnya sendiri. Juga Ahlul Bait itu juga. Ha. Lepas tu Wahabi duduk, kata mana boleh darah sama merah. Darah anjing pun merah. Ha. Kamu tak faham Bak Ahlul Bait. Gerakan untuk mematikan sendi-sendi agama. Dia attack Nur Muhammad. Hadis Nur Muhammad dia attack situ. Kalau dia attack apa, zikir ah dengan hu, dia tahu siapa yang mengamalkan zikir ah dengan hu. Tak payah sembanglah ah dengan hu. Allah pun kamu kata tak boleh berzikir Allah. Orang Islam apa? Ha? Orang Islam apa nak sebut Allah pun tak boleh. Itu kata agama baru Wahabi. Haram jadah betul lah. Ha. Kalau aku nak baca kitab ni panjang pula jadi. Bab berzikir Allah, Allah.
Bagi kekah-kekah je lah. Ya ayyul ladzina amanu wa zikrullah azikra kasira. Pada orang lain beriman, sebutkanlah Allah dengan sebutan yang banyak. Tu perintah. Tak buat berdosa sebab yang amal. Ayat suruhan. Jangan kamu sangka mereka pakai songkok, pakai kopiah itu ulama. Perhati apa yang dia bercakap. Jangan perhati pada orangnya. Kemungkinan dia ular dalam semak, atau lebih-lebih lagi setan. Saya berani kata mereka tu setan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.